Kitab Ulangan, pasal 5. 10 hukum Taurat. Musa memanggil semua orang Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel, hukum dan peraturan yang kukatakan kepadamu pada hari ini. Pelajari dan taatilah itu dengan seksama. Tuhan Allah kita telah membuat perjanjian dengan kita di Gunung Horeb. Tuhan tidak membuat perjanjian itu dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita. Ya, dengan kita semua yang hidup di sini hari ini. Tuhan berbicara dengan kamu secara langsung di atas gunung. Ia berbicara kepadamu dari api. Tetapi karena kamu takut akan api itu, dan kamu tidak naik ke gunung, maka aku berdiri di antara Tuhan dengan kamu untuk menerangkan yang dikatakan Tuhan. Katanya, akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu menjadi hamba. Jangan menyembah Allah lain kecuali aku. Jangan membuat berhala apapun. Jangan membuat patung atau gambar sesuatu yang ada di langit atau di bumi, atau di bawah dalam air. Jangan beribadat kepada berhala apapun karena akulah Tuhan Allahmu. Aku membenci mereka yang menyembah Allah lain. Orang yang berdosa terhadap aku menjadi musuhku. Dan aku akan menghukum mereka, anak-anaknya, cucunya, bahkan cicitnya. Tetapi aku baik terhadap orang yang mengasihi aku dan menaati perintahku. Aku mengasihi keluarga mereka yang beribu-ribu itu. Jangan memakai nama Tuhan Allahmu untuk membuat janji kosong. Jika engkau melakukannya, Tuhan menghukummu. Ingatlah membuat hari Sabat menjadi hari yang istimewa sesuai dengan perintah Tuhan Allahmu. Bekerjalah 6 hari dalam seminggu dan lakukan pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari peristirahatan untuk memuliakan Tuhan Allahmu. Jadi, pada hari itu, jangan ada yang melakukan pekerjaan. Kamu pun tidak. Anakmu laki-laki dan perempuan, orang asing di dalam kotamu, atau hambamu laki-laki dan perempuan. Bahkan lembu, keledai, atau hewanmu yang lain pun, jangan bekerja. Para hambamu harus dapat beristirahat seperti kamu. Ingatlah bahwa kamu pernah menjadi hamba di tanah Mesir. Tuhan Allahmu telah membawa kamu keluar dari Mesir dengan kuasanya yang besar. Ia membuat kamu bebas. Oleh sebab itu, Tuhan Allahmu menyuruh kamu supaya kamu tetap menjadikan Sabat hari khusus. Hormatilah ayah dan ibumu sebagaimana Tuhan Allahmu telah memerintahkannya kepadamu. Jika kamu mengikutinya, kamu akan hidup lama, dan segala sesuatu berjalan dengan baik bagimu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan katakan dusta tentang orang lain. Jangan mengingini istri orang lain, rumahnya, ladangnya, hambanya laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya. Jangan mengambil sesuatu milik orang lain. Umat takut akan Allah. Musa mengatakan, Tuhan telah menyampaikan perintah-perintah itu dengan suara yang keras kepada kamu semuanya ketika kamu berkumpul di atas gunung. Ia berkata dari api, awan, dan kegelapan dengan suara yang kuat. Setelah selesai menyampaikan semuanya itu, ia berhenti berbicara. Ia menuliskannya di atas 2 loh batu dan memberikannya kepadaku. Kamu mendengar suaranya keluar dari kegelapan sementara gunung sedang terbakar. Kemudian tua-tua dan para pemimpin lainnya dari sukumu datang kepadaku. Mereka berkata, Tuhan Allah kita telah menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. Kami mendengar suaranya dari api. Kami telah melihat pada hari ini bahwa sudah mungkin hidup terus, meskipun Allah sudah berbicara kepada kita.
Jika kami mendengar suara Tuhan Allah lagi, kami pasti mati. Api yang mengerikan itu akan membinasakan kami. Kami tidak ingin mati. Tidak pernah ada orang yang mendengar suara Allah yang hidup dari api seperti kita telah mendengarnya dan masih hidup. Musa, pergilah mendekat dan dengarlah apa yang dikatakan Tuhan Allah kita. Kemudian katakan kepada kami segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepadamu. Kami akan mendengar engkau, dan kami melakukan segala sesuatu yang engkau katakan. Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mendengar yang kamu katakan dan berkata kepadaku, "Aku telah dengar perkataan orang itu, dan hal itu baik. Aku hanya ingin agar mereka mengubah sikapnya. Aku mau supaya mereka menghormati aku dan mematuhi semua perintahku dengan segenap hati. Kemudian segala sesuatu dapat berjalan baik bagi mereka dan keturunannya selamanya. Pergilah dan katakan kepada mereka supaya kembali ke tendanya. Tetapi engkau, Musa, berdirilah di dekatku. Aku menyampaikan kepadamu semua perintah, hukum, dan peraturan yang kau ajarkan kepada mereka. Mereka harus melakukannya di negeri yang akan kuberikan kepada mereka untuk didiami. Jadi, kamu umat, hati-hatilah melakukan semuanya sesuai yang diperintahkan Tuhan. Jangan berhenti mengikut Allah. Kamu harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan kepadamu, sehingga kamu tetap hidup dan berhasil dengan baik. Kamu akan lama hidup di negeri yang kamu miliki."